Kok tidur mana, Ji? Sinilah kadang. Kadang. Kadang-kadang giring-giring. Hah? Ya, kadang. Kadang-kadang giring-giring, yang betul lah. Tengok apa gitu. Kau pagi-pagi udah ngelem, baru jam 7 apa jam 7:30 nih. Orang sarapan nasi, sarapan lontong, kau sarapan lem ya? Oh, kutukahkanlah kau nanti. Jangan kau ngelem di depan aku. Duit enggak ada. Hah? Duit enggak ada. Kau beli lem bisa. Assalamualaikum, halo brother-brotherku. Hari ini aku bersama si Lebang ya, Laibata ya kan. Halo brother-brother, selamat siang. Siang apa pagi nih? Pagi. Nah, jadi kami mau sarapan nih ya kan, mau sarapan. Jadi ini ada, siapa nih lu namanya nih? Siapa namamu? Hah? Aji. Nah, Aji. Kita tanya-tanya, dia pagi-pagi udah ngelim, dia bukan sarapan deh. Kemarin deh lu? Kemarin enggak? Enggak lah, gua salah bang. Kasih tahu aja, peringati aja, bang. Ini hari ini apa, Pak? Wih, namamu siapa, Bray? Ini bilang ngetak takut, Pak Pamong. Udah, kusang, gak boleh. Namamu siapa, Bray? Aji. Kok pagi-pagi bukan malah sarapan, gua ngelim. Tengok-tengok lu. Tengok barbunnya lu. Satu hari berapa kali, kau? Enggak, lihat dulu, men. Tengok aja. Satu hari berapa kali? Dua kaleng dia banget. Kau kasih dulu nasihat dulu untuk dia. Nah, kau dua kaleng kan, kau kurangi jadi satu kaleng. Memang gak bisa berhenti total, bisa gila. Nah, pelan-pelan aja, aku 10 kaleng dulu. Nah, sekarang 3 kaleng. Nah, sehari berhenti total. Ya, kau udah berhenti belum, Le? Belum, bang. Gak bisa berhenti, bang, total. Bisa, bang. Kau bilang. Gak bisa, udah. Bang. Kalau kami berhenti total, bisa gila, bang. Eh, bro, siap. Ji. Asli mana kau, Ji? Jawa. Di Batam udah berapa lama? Lahir di Batam. Lahir di Batam. Keluarga ada di sini. Kau tinggal sama si Lebang mau enggak? Tapi kau jangan ngelem. Kalau ngelem, kalian ku gas kalian. Jangan ngelem di kos. Kau tinggal di jalanan. Hidup di jalan udah berapa lama? Udah lumayan lama juga. Lebang, kau kasih nasihat dulu untuk si Aji nih. Bagus-bagus aja, Aji. Kurangi ya, dua kaleng jadi satu kaleng. Gak bisa memang kita berhenti total ya. Kalau kita berhenti total bisa gila. Ah, sebenarnya bisa aja, Le. Kau banyak kali ceritamu. Gak bisa, bang. Kalau kita berhenti langsung total, bang, bisa gila, bang. Siapa bilang bisa gila? Aku, bang. Nah, tanya aja orang-orang anak lem, bang. Bisa gila. Kau bilang kemarin udah berhenti, kau kecewa, bang. Gak bisa, bang. Udah coba juga. Jadi kau di depan aku, kau kemarin kau bilang udah berhenti, bang. Udah baik aku, bang. Itu aku noko ya, bang. Ini si Aji nih. Kau tidur mana, Ji? Sinilah kadang. Kadang? Kadang-kadang giring-giring. Hah? Ya, kadang-kadang giring-giring, yang betul lah. Tengok apa gitu. Kau pagi-pagi udah ngelem, baru jam 7 apa jam 7:30 nih. Orang sarapan nasi, sarapan lontong, kau sarapan lem ya? Oh, kutukahkanlah kau nanti. Jangan kau ngelem di depan aku. Duit enggak ada. Hah? Duit enggak ada, kau beli lem bisa. Macam mana kau nih? Komunikasi beli sarapan. Abang nih. Sarapan kita habis nih. Sarapan dah. Makan kita di situ. Hah? Mau kok? Kok udah sengok? Kok udah mabuk ya? Ilusi dah, Bang. Udah ilusi? Ilusi. Aji, tengok dulu mukamu dulu, woi. Ye. Lihat dulu sini enggak? Ah, udah sengok. Ilusi dah. Coba aku tanyalah sama kamu, Bray. Presiden Indonesia sekarang siapa? Enggak tahu. Presiden Indonesia kok enggak tahu? Jokowi. Joko Widodo. Pak Joko Widodo, kau ini. Jadi ku tanya lah sama kamu, kau nggak usah ketawa. Hah? Mau sampai kapan kau ngelim gini, abang tanya lah. Ini aku baru ketemu sama kau nih di Nagoya sini. Udah lama deh di sini. Kau udah lama di sini, Ji? Baru seminggu di sini, bang. Hah? Baru seminggu. Ya. Kau marahin dari leh?
eh gak usah dimarahin, maksudnya kasih nasihat lah, nasihat untuk si Aji nih, dari Lebang. Kurang aja ya, aku minta tolong aja ya, nah dari dua kali dan sekaleng ya. Dari mana bu nilai? Udah ilusi deh. Oke, aku tanya Aji. Nah. Abang tanya, kau kalau mabuk lem ini, nah, apa yang kau pikirkan? Sini tengok dulu sini, apa yang kau pikirkan? Kau lagi mabuk nih kan? Apa yang kau pikirkan gini? Lagi mabuk lem gini, apa yang kau pikirkan? Gak ada, mikir-mikir mau sampai kapan kayak gini aja. Iya. Mau sampai ke mak? Tengok dulu sini. Abang tanya lah sama mu. Kau ngisap lem ini kan? Ha. Apa yang kau pikirkan habis mabuk kayak gini? Ini orang satu orang ku tanyain semua nih. Jadi aku mau tanya lu, apa yang kau pikirkan? Enggak ada, ngapain kau ngelem? Sini lihat dulu sini, Aji, ha, tengok. Ya mudah-mudahan keluargamu lihat biar kau pulang aja. Mau kau diongkos sih? Mau diongkos sih, pulang kau? Apa? Itu di dalam tasmu apa, baju? Iya, pakai. Jadi kau tinggal di mana? Di jalanan gini? Hidup di sini dong, Bang. Hidup sini, kadang di halte. Halte mana? Halte apa ini? Oh. Petani biasa. Aku dulu kan situ juga gitu. Sebelum apa ngongkos? Apa? Sebelum kos kau tinggal mana? Coba ajak dia di kos, mau enggak dia? Kau mau enggak, Le? Bawa dia. Mau. Ini sekarang tergantung Lebang nih. Sekarang Lebang tinggal sendiri. Kalau mau ikut kos aku. Tapi itu kuncinya, jangan kujurkan barang. Jangan mencuri. Kalau kau jual barang, kau tengok, angkat tangan lah. Kau patahin tangannya, Le? Iyalah, aku paling benci, Bang, mencuri, Bang. Paten. Lebang baru ini nih, Lebang nih. Kalau kau mau ikut sama aku, jadi orang bersih. Denger nggak gua kami ngomong nih? Gua usah ketawa-ketawa aja, Le. Gasken lu, Le. Jangan, Bang. Maksud Abang gasken kasih nasihat, bukan gasken tukahan, bukan ditumbuk. Kawan nih, Bang. Maksud Abang kasih nasihat. Kan dokun nasihati, kalau bagus aja. Dia Le, kalau lagi mabuk gini deh, kita kasih tahu gini deh, denger nggak, Le? Dengar, Bang. Dengar. Kadang kedengar juga. Dengar juga kayak mana? Enggak dengar, Bang. Dengar ya? Dengar. Masuk deh di otak kalau kita ngomong. Aji, sebelum di Nagoya kamu di mana? Batam Center di mana ya? Hidup di jalanan juga? Iya, di masjid-masjid itu lah, masjid raya. Jadi kau ngisap lem di masjid juga? Iya. Kau kalau di masjid sholat, jangan bukan tidur aja. Le, kau ke gereja? Hari Minggu ke gereja nggak? Gak pernah ke gereja, Bang. Mak, kau lebih parah lagi kau. Ingat ibadah lah, kau setiap hari Minggu pun kau kenapa kau nggak mau ibadah? Mana, Bang, belum terbuka pintu hati itu, Bang. Oke, udah. Yang penting kita si Aji nih. Oh, gimana Ji? Mau ikut Lebang nggak kau nih di kos daripada kau di jalan? Sini aja. Hah? Sini aja. Gak dengar? Di sini aja. Aja. Pagi-pagi udah ngelim. Dimakan kalengnya biar kenyang. Ji, dimakan kalengnya biar kenyang. Iya, udah kenyang. Udah kenyang. Kayak mana ya? Jadi kalau ngisap lem ini, Ji, Abang tanya lah. Ini kok pagi-pagi ini kan ngelim kan? Jadi kok bangun tidur langsung ngelim gitu? Belum ada tidur. Kok belum ada tidur? Kenapa enggak tidur? Enggak bisa. Kenapa? Tahu, kadang nggak tidur. Jeh, jadi kalau Abang rehab, kau mau nggak rehabilitasi di dinas sosial kan, di Nongsa? Nah, kalau kau nggak mau di kos, biar Abang taruh kau di dinas Nongsa sana, biar kau ditatar dulu di sana, mau? Biar bersih kau. Wih, mesin pangkas lupa pula. Le, kau pangkas apa, Le? Mantul, Bang, mau pulang. Kok nggak ini kita pangkas ini, Le? Gila, mau bawa pantas. Ya, terus
di kantin kok. Dia udah mabuk, dia ditanyain dia kayak gini deh, Le. Kayak gitu kalau itu silin. Hah? Itu silin. Ilu silin kayak gitu? Iya, ilin ngasain gitu. Nah. Kau beli berapa itu harganya? 10.000 kau bilang. Hah? Duit dari mana, Ji? Aji, duit dari mana? Ya kadang dikasih, ada yang ngasih. Minta-minta kau? Enggak suka minta-minta. Enggak suka minta-minta. Jadi duit makan dari mana? Abang tanya. Hidup di jalanan? Kadang ada yang ngasih. Oh, ada orang ngasih. Oh. Kadang di lampu merah ini ada yang ngasih. Jadi kalau enggak dikasih-kasih orang, makan dari mana coba? Enggak makan. Enggak makan? Ililim. Lebang, tanya-tanya lu lebang. Makan lah, siapa makan baru beli. Nah, oh. Kau ngajar ini nggak, ini nggak bagus juga kau habis makan ngelim. Oh, limnya kau taruh di dalam topi, coba aku mau nengok lu. Limnya kau taruh di dalam topi gitu. Gimana caranya aku tengok? Oh, gitu. Siapnya gimana? Coba. Jangan. Nah, aku nggak mau tengok ngisap-ngisap. Aji. Kau kan udah lama hidup di jalanan nih. Udah berapa lama kau hidup di jalanan? Gak tahu. Coba abang tanya samamu. Coba kau larang lah untuk adik-adik yang nonton atau pihak-pihak apa ya, orang tua gitu. Kau larang lah. Jangan seperti kau gini. Kau sebagai contoh ini. Coba kasih tahu. Gak tahu mau bilang apa lagi. Hah? Gak tahu. Ya kau bilang lah untuk kawan-kawan, untuk brother-brother kalian, jangan lah kalian seperti aku ngelim kayak gini gitu. Coba bilang lu. Hah? Halo brother-brother lah. Eh bang, kita mandiin dia, bang, kita basahin dia. Ayo. Kau udah mandi belum, Le? Belum juga. Anjay, kau pun belum mandi. Buset. Iya. Kalau nyari uang sebenarnya gampang ya kan, Le? Iya. Main gitar, genjreng, udah dapat makan ya kan? Udah lampu merah. Simpel aja sih, tapi jangan beli lem kelen. Ya. Si Aji nih. Namamu bagus Aji. Kunto Aji apa namamu? Hah? Siapa nama sebenarmu? Aji. Aji apa? Saung Pamungkas. Hah? Saung Pamungkas. Aji Saung Pamungkas. Oh, mak keren juga nama gue. Tapi kebiasaan ngelem gitu. Ketawa aja nih. Umurmu berapa, Ji? Kau masih muda, 18 tahun, gak kepikiran kau, cobalah untuk kedepannya, umurmu 18 loh. Kau masih sehat 18 tahun, nanti kalau kau umur-umur di atas 30 nanti kau, itu efeknya men. Si Ade, kau kenal Ade gak? Nah. Ah, itu lumpuh. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah sembuh. Kau mau kayak gitu? Kalau kau sakit di jalanan gara-gara lem, keluarga gak ada, kau pikirkan itu men. Le bang, ajak dia ke kos. Kos ya. Mandi kita. Ya. Ada baju aku kos ya. Ya mau deh. Takut dia bang. Kau takut? Jawab pamong. Kau takut? Woi, Aji, kau takut? Takut sama siapa? Kalau sama Lebang aman. Lebang nih, ya kan? Ketua lem nih. Lebatak deh namanya. Bisa kau hilangkan ini, Ji? Udah ikut kami aja kok, sama si Lebang ya. Lanjut. Woi, Aji. Ke mana? Dia ditanyain dia sengok ini, Le. Ilusi. Ilusi, udah ilusi kok ya? Udah ilusi dia. Lemnya disembunyiin di dalam topi. Kayak buka, Le. Coba digaskan lu. Enggak, kayak mana dia disembunyiin di dalam topi? Coba nampaknya ya, Jis. Apa di dalam topi. Coba biar nggak nampak kok, biar nggak nampak orang gitu. Aduh, ampun kali aku nengok ini, Le. Oke lah. Oke, brother, aku sekarang bersama Lebang nih, ketemu si Aji nih. Aku baru pertama nih, baru tahu nih dia udah lama di Nagoya. Baru udah mau 3 minggu. Tiga minggu. Sebulan.
baru ketemu aku nih dia di jalanan gini. Aku baru kenal sama dia bang, baru 5 hari. Aku lah motor bang. Emang sih bang. Cadem. Oke Ji. Halo bang, kok makin gemuk aja kok bang? Masa sih bang. Wih, sekarang aku bersama siapa nih bang? Adam. Bang Adam ya kan? Nah, ini kok keturunan orang Turki kok kan bang? Kok tahu? Coy, ganteng deh bray. Dulu deh kurus kali bray. Huh. Aduh. Sekarang ganteng kali deh ya. Ganteng laut gue bang ya? Ah, enggak juga. Biasa. Jadi, bang Adam kegiatan apa sekarang nih? Musisi nih? Ya, biasalah jalanan. Masih mengamen. Santai. Dari tenda kelesehan. Oke. Okay. Angkringan ya. Kok kenapa enggak jadi ini bang? Model aja kok bang? Model. Sponsor dari belakang enggak ada. Oke, okay, brother, ya kan support lah ya kan untuk saudara-saudara kita di jalan ya, macam awak juga. Ini macam Bang Adam nih tengok nih. Iya. Udah gitu aja. Mana lagi ya? Keren nih, Bray. Ih, Bray. Ya, Bang Lim. Oke okay lah kalau kayak gitu. Kita sudahin aja ya kan. Kayak mana, Ji? Udah? Belum. Oke okay lah, Bray ya. Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.